بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrohli sadri wa yassirli amri wahlul uktatam uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai Kusmita ya biasa kalau lengkapnya Miftah Maulana Habibur Rahman ya. yang saya hormati seluruh wakil rektor satu dua dan tiga yang saya hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Unisula yang saya hormati seluruh pejabat struktural di Unisula yang saya hormati Direktur RSIKM ya <tuh -tuh. terima kasih rabuhnya yang saya hormati para Bapak Ibu Guru Besar ada Ketua Prodi program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Indonesia ya. Profesor Dr. Anis Masturohatun S.A.M.H. Ya. Yang setiap tahun menghadirkan Habib Lutfi di pengajian di pesantrennya beliau ya. bersama dengan Habib Zainal Abidin, ya, yang putranya kuliah di sini ya, di Unisula, di program studi sastra Inggris, ya. program S1 sastra Inggris, yang akreditasinya A ya. Yang saya hormati ini yang paling banyak adalah santriwan santriwatinya ya. Santrinya paling banyak itu wanita ya dari Gus ini. Juga yang di YouTube ya. Ada 2.500 ya. Yang hadir santri dan penggemarnya Gus Miftah ya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Kaprodi Pendidikan Agama Islam yang hari ini punya acara khusus ya ujian munakosah yang digabungkan secara integrasi dengan kuliah tentang kebangsaan, ya. karena ini bagian tugas Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi kepada Gus Miftah, ya. untuk mengembangkan gagasan kebangsaan di Indonesia. Ya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lain sakartum, lazidanakum. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan berikan kenikmatan yang tambah, ya. akan ditambah keberkahannya akan ditambah rahmatnya. Terutama hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi rahmat oleh Allah untuk mendengarkan pidato kebangsaan yang diintegrasikan dengan ujian munakosah ya, atau ujian skripsi. Ya. Marilah kita sampaikan sholawat serta salam pada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan penuh rasa cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah sangat mencintai umatnya, termasuk umat yang hadir di ruangan ini. la insyakartum la ajidanakum dilanjutkan innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi karena Allah dan para malaikat juga bersolawat untuk Rasulullah maka setelah kita bersyukur atas nikmatnya dilanjutkan kita menyampaikan solawat pada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan Hari ini Unisula mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya Fakultas Agama Islam Unisula ya, karena mobil besar ya, pendakwah besar ya, yang dekat dengan presiden ya, yang dekat dengan pemerintah ya hari ini ujian munakosahnya di program studi pendidikan agama Islam yang akreditasinya A ya. Kita juga nanti bersama-sama mendengarkan pidato kebangsaan ya beliau ya. Sehingga akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya hisbul waton minal iman cinta kepak cinta kita pada bangsa dan negara sesuai dengan visi Unisula visi FAI yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Indonesia yang sejahtera baru terjadi kalau kita Melaksanakan Hizbul Waton Minal Iman, melaksanakan mencintai tanah airnya, mencintai bangsanya di mana kita lahir. Pada hari ini juga, kita menyaksikan yang hadir di ruangan ini, menyaksikan Allah nanti memberikan rahmat kepada Gus Miftah karena hari ini insya Allah menjadi sarjana pendidikan agama Islam yang akan diwisuda ya, di Unisula insya Allah sebelum Ramadan ya, minggu kedua bulan Maret ya. kami berharap Gus Miftah bisa hadir dan bisa melanjutkan magister pendidikan Islam di Uni Shula, ya. Nanti doktornya juga di Uni Shula, ya. Karena Fakultas Agama Islam sedang merintis pendirian doktor pendidikan agama Islam ya. Di samping prodi-prodi yang lain yang akan tumbuh di Uni Sula, ya. Seperti prodi spesialis, ada spesialis mata, ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis anestesi, ya. ada spesialis objin ya. yang insya Allah tahun ini sudah keluar izinnya ya di samping program doktor yang lain. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa Unisula itu menghasilkan sarjana D3, ya, sarjana S1, sarjana S2, dan sarjana S3. Ya. Juga ada pemberian kehormatan Doktor Honoris Causa ya. karena akreditasi program doktornya sudah ada yang A dan Unisula akreditasinya sudah unggul. Ya. Juga memberikan sudah enam Guru Besar kehormatan. Ya. Semuanya adalah memiliki visi yang sama untuk mewujudkan pembangunan generasi khairu ummah yang mengembangkan sayon atas dasar nilai-nilai ajaran Islam dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembangunan generasi khairu ummah adalah tujuan Unisula melahirkan sarjana kuntum khaira umatin uhrijat tak ta'muruna bil maqruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah aku telah ciptakan suatu generasi yang terbaik ya Allah ciptakan salah satunya di Uni yaitu sarjana master doktor guru besar yang terbaik yang senantiasa berbuat kebaikan berbuat baik untuk bangsanya, berbuat baik untuk keluarganya, berbuat baik untuk pasangan hidupnya, berbuat baik untuk peningkatan mutu kualitas dirinya sendiri, sehingga menjadi generasi yang diridhoi Allah, yang masuk surga. Ciri yang kedua adalah mencegah kemungkaran, tidak melakukan kemaksiatan. Kalau jadi hakim, bukan hakim yang mau disuap ya, tapi hakim yang menolak untuk disuap. Ya. Seperti hakim-hakim di pengadilan agama ya. Lulusan FAI Unisula ya, seluruh hakim di pengadilan agama itu memiliki akhlak yang tinggi di dalam meriksa ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan bedanya hakim pengadilan agama sama hakim umum. Kalau nanti di akhirat kamu pekerjaannya apa? Hakim. Di mana hakimnya? Pengadilan agama. Maka masuk surga. Tapi kalau pengadilan umum, maka dia termasuk tiga hakim yang masuk neraka. Ada dua yang masuk surga. Tetapi kalau alumni Unisula dia tidak mau menerima suap, ya, tidak mau menerima gratifikasi. Sehingga hakim-hakim yang dari alumni Unisula karena memiliki sifat dan karakter generasi khairul umat, dia akan masuk surga atas rahmat Allah. Amin. Yang terakhir adalah batuk minuna billah. Ya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan iman itu dia berbuat baik karena Allah saja dia melakukan pencegahan terhadap kemungkaran. Itulah yang dibutuhkan bangsa Indonesia, suatu generasi yang memiliki akhlak yang tinggi, yang memiliki karakter yang baik. Kalau jadi dokter, dokter yang baik tidak mau malpraktek. Kalau jadi dokter gigi, jadi dokter gigi yang baik. Tidak mau malpraktek gigi. Kalau dari, jadi mubalek, mubalek yang baik. Ya. Tidak melegitimasi sebuah kejahatan dengan mengambil ayat yang diminta oleh yang bayar. Ya. Tapi senantiasa sebagai mubalik yang terus menerus mencari rahmat Allah dengan berbuat baik karena beriman kepada Allah. Dengan mencegah kemungkaran karena beriman kepada Allah. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh Bapak Ibu dosen, seluruh tendik untuk memberikan contoh ya. Contoh generasi khairul di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di sini itu mengembangkan nilai birul waliten. Mahasiswanya menghormati, menghargai, dan mencintai dosenya. Dan dosenya melaksanakan takrimul aulat, memuliakan mahasiswanya, tidak mendolimi mahasiswanya, berbuat baik kepada mahasiswanya. Karena ada keseimbangan, sama-sama menghormati, sama-sama memuliakan, sama-sama berbuat baik yang didasarkan atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kampus ini menjadi kampus generasi hawa rumah. Semoga kita diberikan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kampus ini. Selalu cepat di dalam membangun generasi khairul umah yang dibutuhkan bangsa ini, di mana bangsa ini terkenal sebagai bangsa yang korupsi. Korupsi tidak hanya di pemerintahan pusat, tapi sudah hanya di, di desa, di kelurahan korupsi tidak hanya di eksekutif, tapi di legislatif dan yudikatif. Korupsi tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Korupsi tidak hanya orang-orang tua, tapi juga generasi muda. Karena akhlak yang tidak terjaga, maka Unisula mengokohkan dirinya sebagai universitas yang menggabungkan sains dan ilmu agama yang membersihkan hati kalbun salim dan mengamalkan Birul Waliden Insya insyaallah bangsa ini menjadi bangsa yang besar bangsa yang menjunjung tinggi akhlaknya dan menjadi bangsa yang kuat di tahun 2045 karena tahun itu 100 Indonesia merdeka pada akhir sambutan saya saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih pada Gus Miftah ya, dan seluruh bapak ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, para guru besar yang hadir di acara Orasi Kebangsaan dan Ujian Munakosa, semoga menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masuk surga bersama-sama. Bila topik balidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.